Yo, what's up guys, kembali lagi di channel gue. Dan hari ini guys, brutal, lagi ada pemilu ya. Di depan sana lagi ada pemilu ya nih. Kalau kalian lihat di bawah sini guys, gue adalah lagi invisible guys. Nah di sini guys, gue mau ngeprank mereka. Dan ya, tapi kita lihat-lihat dulu guys, keliling kita ya. Nah ini kita lihat ya guys, capres brutal ya ini. Visi bersama Ubi menuju brutal emas, gold play button. Siap. Terus ini apa nih, misi? Meningkatkan kesejahteraan komunitas, mendorong pengembangan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup, menambah penghasilan, anjay. Bersama Ubi, pasti rame, anjay. Gratis dapat totem 10. Buset. Guys, kita kalau pilih Ubi dapat totem 10 guys ya. Ini kita lihat ini, penawaran yang ini. Capres brutal RI, kekuatan otot akan menuntunmu di dunia brutal, memperluas lapangan pekerjaan, joki, membuka slot investasi di brutal, member baru siap, dan keadilan yang merata untuk semua masyarakat brutal, kelas, bersama Gempita menjadi kekar, kelas. Iya nih ya, bocah-bocah gym ya guys ya, gratis member tiket gym, kelas. Ya ini kita lihat ya, Gempita Baswedan sama Cak Maji ya guys ya, sama satu lagi nih, Ubi Subianto sama Jiri Raka Bumi Raka ya guys. Buset. Ini kita lihat ya guys, capres brutal kali ini guys 2024, siapa yang akan menang ya guys, kira-kira ya guys ya. Beda ini, kita diamanin oleh ini ya. Nah ini kita lihat-lihat nih guys ya, ini penonton-penontonnya semua ya. Ini ada banyak penonton-penonton guys di luar sana nih, udah ada si Sean, udah gua gak tahu nih siapa guys, member-member baru ya guys. Tapi ini ada Pepe, member-member lama nih, ada Akari juga, ada Firman, ada Kirman, ada Steve, ada member baru yang lainnya, semuanya ya guys ya. Kita hari ini guys, tugas kita adalah ngeprank mereka guys, tapi kita coba ke sana dulu ya. Kita coba bersosialisasi sama mereka dulu ya guys. Eh aku lah, eh apa sih lu lah, ini aku bro. Bro, mending kalian mundur aja men. Siapa lagi nih anjing? Bacot. Lu eh diem biru, eh rumput laut, gak usah ikut-ikut deh. Bete ah. Jamur. Evan. Pergi dulu miskin. Gue mau beri diamond dulu. Nih diamondnya. Minimal bayar dulu bang. Minimal donate dulu sih bang. Minimal donate dulu. Apa? Kan nyawaku buat kamu Evan. Semuanya. Evan. Cuman aku. Silakan. Yang lain mereka. Mereka cuman mau memanfaatkan kamu. Daddy. Pergi kalian. Apa Dedi Evan arah-arah dong sekali aja sekali. Enggak, pertanyaan gua. Enggak, pertanyaan gua. Kenapa dia mirip gua anjing? Ketik. Ketik kenapa ada 2 jamur anjing? Iya. Lu siapa, men? Ini namanya siapa sih? Oh, Otto. Member baru aja. Tiba-tiba ada orang yang mirip ya. Oke guys, jadi ya kita udah bersosialisasi. Tadi kita rada random dikit. Cuman sekarang kita mulai dengan pranknya kita ya guys ya. Oke, jadi yang pertama yang prank yang kita akan lakukan adalah akan finish dulu guys. Kita akan finish dulu ya. Kita akan finish dulu. Oke, jadi guys. Jadi kita sabar guys. Ini internet apa ungu anjir? Ngorangin loh tintanya malah ke muka ya guys. Oke guys, untuk prank yang pertama guys, untuk prank yang pertama, pertama si Epin ya guys ya. Kita coba TP dia ke sini guys. Kita akan TP dia in 3 2 1. Aduh lah. Aku adalah malaikat jatuh dari surga. Malah. Hey, gua prank malah. Ngeris anjing. Evan, aku punya buat kamu. Oke. Okay. Apa-apa? Oke, okay, guys. Kita gini nih, guys. Kita gini nih. You are beautiful. Yeah. Beautiful. Yeah. Beautiful. Oke, okay, guys. Kita akan. Kamu cantik, cantik. Sumpah. Tolong! Ini adalah pembungkaman rakyat. Ini gak main-main ini. Ini masalah serius. Sean. Sini Sean. Lu pilih siapa? Pilih. Abang boleh kasih tahu. Ya kasih tahu aja, Cuk. Kita mah diem-diem aja gak sih? Aduh. Nih gua tapi diem-diem aja, sebenarnya gua ada rencana nih, di akhir-akhir ini. Wah, gas. Okay. Gua ada ada rencana untuk sabotase. Ini men. Sabotase aja. Eh. Sabotase itu yang orang itu yang mana? Yang itu.
Yang mana yang itu yang tuh banyak orang. Yang punya acara, yang punya acara tuh yang. Siapa tuh Singawi? Ngopowi ya Singapowi. Aduh, kok nih orangin loh. Singawi loh. Kita mau ledakin ini sih panggungnya aja. Tapi nanti. Mending setup bawahnya dulu TNT. Tapi nanti aja, nanti aja. Ya, jadi kita akhlak biasa aja ya. Yoi. Kan katanya edit mau tampil kan nanti katanya. Nah, ntar waktu dia tampil gue ledakin ya. Gas. Sini. Diam. Aku diam-diam sini. Sabar, buat. Sabar ya. Nah, kita sedang di bawah ya. Sabar, gua harus cek dulu, Hei, Pak Owi, ntar saya, Pak Owi. Kenapa? Oke, jadi tempatnya di daerah sini ya. Jadi kita ke sini. Nah, gini aja. Ya kan? Kita gini aja ya. Ini belum tidur. Oke guys, jadi dalam sini guys, di bawah sini sudah kita siapkan ya, sebuah hadiah untuk edit guys nanti guys ya. Abel. Oke Pak, ini sudah memulakan, silakan duduk tempat masing-masing. Sup bro. Masyarakat sekalian, hari ini bakalan ada pertama kali ya dalam sejarah. Oke guys, kita diam aja dulu guys. Brutal bakal ngadain pemilihan presiden. Debat pertamanya guys ya. Yang benar lo, yang benar. Sumpah lo, sumpah. Paslon nomor 1 dari Gempita Baswedan dari partai Jim Otot Brutal. Dan dari paslon nomor 2 Ubi Subianto dan Jerry Raka Buming. Oke, gas. Dari dari partai Lucu Cina Brutal. Lucu Cina. Ya, kenapa namanya itu ya? Jadi, oke, tanpa basa-basi kita bakal manggil paslon-paslonnya ada. Oke. Ajudan saya, kita bakal manggil paslon nomor 1. Wow! Paswedan dan Cak Maji. Cepet. Pecundang. Modal alim. Yo, bro, you need to chill, man. Hey, my bad, gang. Yeah. Edip. Oh, yuk, what's up? Lu nanti setelah voting ini lu tampil kan? Pagi Om Swastiastu, nama budaya. Oke, lagu apa ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, kita kameramen dulu ya guys ya. Ini sudah saling berhadapan ya guys ya. Dengan berat badan hampir sama. Beda dong, wes. Beda. Anjing. Saya 70 depan saya 1 kuintal. Oke. Bapak kok jadi menyerang karakter gitu ya, Pak ya? Oh, sorry. Yang pasti kita bersama rakyat kuat dan sehat. Boleh. Pak. Okay. Paslon 02, balasannya gimana 02? Apa? Balasannya. Ya, balasan dari 01. Satu kalimat aja. Bakal. Mau makan gratis, nanti aku kasih golden carrot. Yeay! Makan gratis, guys. Ini baru. Kasih omong. Dengan saya, bukan hanya ada makanan gratis, tapi juga ada totem gratis. Yeay! Dan keadilan untuk yang merata ya, semuanya adil, nggak ada yang timpang tindih gitu. Waktu saya memimpin gitu. Ya mungkin ya ini aja sih. Yang benar. Tunggu detik lagi, Bapak. Enggak, saya cukup ini aja. Kenapa? Ya. Mungkin kita relawan pertama dari Jawa Tengah.
Jauh-jauh. Siapa jauh, tuh jauh, siapa? Hei siapa? Siapa ini? Siapa ini? Apa sih ya? Ini ya. Jauh dari Madiun, guys. Benar. Tunggu sebentar. Saya di sini agak komentar sedikit kepada Bapak Widodo sebagai yang berlaku presiden sekarang. Kenapa? Sepertinya orang ini tercium-cium bau Jawa Timur, Bapak, bukan Jawa Tengah. Oh, sorry. Datanya salah. Ini udah di ini kah? Sorry, Jawa Timur ya. Sorry. Kenalan. Gimana, Pak? Kita udah ngangkat, Pak, ini. Gimana, Pak? Udah ngangkat. Oke, ya. Enggak apa-apa. Oke, ya. Oke. Ini Kevin Lembong. Kamu bisa bertanya kepada salah satu Kevin Lembong anjing. Bebas, kamu mau menanyakan apa dan ke siapa, silakan. Sabar ya, kamu belum ditanya ya. Ini dulu si Kevin Lembong, ini dulu ya. Mari, silakan Kevin Bentar. Lembong. Oke, okay, sebelumnya saya mau ngucapin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan, nama budaya. Salam olahraga. Jadi di sini pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Kevin Lembong ya. Baik. Oke, jadi di sini saya mau bertanya ke Edion dulu. Jadi Edit. Tenang. Jadi di sini saya mau bertanya. Maaf. Jangan putus pembicaraan saya. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Ubi dan Jerry Raka Buming Raka. Tadi Bapak berjanji bisa memberi totem ya. Iya. Apa sih Bapak akan memberikan totem setiap hari? Yo. Ini adalah bukti nyata ya, guys ya. Di sini. Mari kita tepuk tangan ya. Sekali lagi di sini saya kasih tahu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bentar ya. Di sini saya beritahu ya. Saya tidak mau banyak bacot ya. Di sini saya langsung memberikan bukti yang nyata, bukti ya. Yang real. Saya oke, okay. Jadi saya simpulin ya. Dia ini tidak hanya janji. Dia aksi. Bacot banget. Jadi dia aksi langsung memberikan saya ya. Hidup Ubi Subianto. Baik. Kalian siap? Oke, kita panggilkan saja relawan kedua. Ya, ini relawan yang sangat bikin saya terkejut. Oke, mari kita panggilkan saja relawan kedua, ajudan. Mana orangnya? Jauh-jauh dari Kalimantan ini. Ada bohong. Yang bener. What the hell? Mati lah. Bapak, bentar. Sorry. Oke. Okay. Bapak, kenapa kayak gitu, Pak? Ya. Lanjut, Pak. Saya berubah karena saya kemarin stres dan saya menjadi rakyat biasa lagi. Oh, lalu Bapak mau bertanya. Disini saya berkesempatan untuk bertanya kepada kedua paslon. Baik. Nama lu siapa? Goblok. Oke, perkenal. Jeng. Ngegas. Sabar lu. Saya Pak Un. Siapa Un? Apa Firaun? Oke, Pak. Jadi gini. Mau nanya ke siapa dulu nih? Jadi di daerah saya itu penuh banget dengan polusi. Ini arah kemana? 01 atau 02? Kan saya hadapnya ke kalian. Oh yaudah. Begitu aja gak ngerti paslon 1. Sorry ye. Sorry ye. Kamu harus ngomong gitu, Bi. Nah jadi gini, paslon 1 di desa saya kan banyak polusi tuh. Nah, gimana? Sabar Kevin Lembong. Sabar, tenang, Bapak, tenang. Saya kesel, Pak. Jadi gimana tanggapan Bapak untuk menghilangkan polusi itu, Pak? Oke, untuk dari saya, Bapak kebetulan tinggal di mana? Kalau boleh tahu. Di Desa Jakarta. Desa Jakarta. Jakarta ya, saya juga berharap untuk nanti kalau saya jadi presiden saya akan membatasi ya orang-orang yang memakai kendaraan bermotor, emisinya juga saya bakal rubah jadi ramah lingkungan, mungkin juga jadi mobil listrik gitu.
Dan juga mungkin untuk para-para di sini, orang-orang yang rokok juga, kita saya bakal kasih gratis untuk rokok elektrik untuk mereka gitu loh. Enggak, ini kontradiksi, men. Ini kontradiksi. Lu bilang rakyat harus sehat, tapi lu sekarang mendukung rokok. Ya, katanya gimana kekar kalau kita merokok, Bang? Gimana? Rokok elektrik tetap sama. Okay. Wah, ini guys. Wah. Blunder. Enggak, sini. Saya sering blunder. Emang personal. Di sini saya ingin mencoba untuk berbicara lagi dengan Menteri Keuangan supaya bisa memberikan APBN untuk membeli kendaraan seperti Pak, APBN itu apa singkatannya? Apa ya? Sorry ya. Oke, lu mau bertanya ya. Ini temanya mungkin apa nih temanya? Pertanian, kesuburan, oke? Okay? Oke. Okay. Kesuburan. Ini dia pertanian, terus hutan. Oke, okay, dia itu ya. Oke, okay, benar ya. Oke. Okay. Oke, okay, guys, kita siap-siap kita bertanya, guys. Yuk, Sri, yuk. Nama gua siapa? Komen. Iya, tahu. Halo guys semua. Spontan. Iya, jadi hari ini saya jauh-jauh bukan mau stand up komedi ya kali ini ya. Tapi saya mau bertanya komedi politik sekarang ini. Jadi tadi masalah Hamda tadi kan menghancurkan ini katanya yang di sebelah sini ya, dituduh mulu. Nah, tapi Anda sendiri dari kemarin cawapres ya Anda itu kamu perbudak gitu. Itu gimana itu maksudnya? Saya dapat laporan kemarin ada perbudakan di calon ini nih, calonnya Gembita Baswedan. Saya tidak merasakan perbudak. Apakah Bapak punya buktinya tentang perbudakan itu? Loh, ini masyarakat yang bisa menilai. Oke. Ada masyarakat selain... Tanya. Kalau enggak ada bukti gimana? Saksi nih, aliansi kalian telah merasakan kan betapa kejinya Maji waktu itu berkhianat kepada aliansi. Benar. Kalian pikir itu teman-teman? Apa? Jangan sembena-mena kau menyatakan itu kepada apa? Sabar pak ya. Oke. Okay. Lanjut. Oke, okay, udah. Izin itu satu. Menanggapi. Oh iya, gimana? Sebelum saya berbicara, kenapa saya bisa mengkhianati, coba silakan ketanya ke paslon 02. Begini, gimana paslon ya? Nomor 2? Izin menanggapi, Cak Maji. Ya, seperti yang ada di misi kita, yaitu meningkatkan kesejahteraan komunitas. Dan Bapak Maji sendiri ini, Cak Maji sendiri ini yang mau. Atas persetujuan Cak Maji sendiri. Jadi Cak Maji menyusul. Iya, karena Cak Maji juga ingin meningkatkan kualitas hidup. Kampanye begitu. Nah, tapi izin menanggapi ya kan, berarti kan ada tawaran-tawaran jahat dari paslon 02 yang membuat orang menjadi termanipulasi. Jadi bukan salah saya. Wahai Komeng. Ya, tapi Anda melakukan lagi. Tapi Anda mengaku melakukan malah baik, nyanyi. Baik. Izin menanggapi. Sabar. Oke, bolehkah saya izin menanggapi dulu? Boleh. Ini kan konteksnya kan Cak Maji ini kan dia berkhianat. Mereka ini pemimpin yang suka berkhianat. Benar tidak? Iya, ya, kan? Benar. Nah, sebenarnya Gempita pun juga berkhianat. Kalian mau tahu gak Gempita ini berkhianat kepada siapa? Gempita ini berkhianat kepada saya. Jangan percaya 02. Percaya 01 masuk surga. Bapak santai, tenang. Nah, intinya kalau tidak ada pengkhianatan di dunia brutal ini, tidak ada perperangan ya, tidak ada penyerang-nyerangan gitu. Duh, sebelum ada pengkhianatan sudah ada kehancuran, Bapak Komeng. Iya, tahu. Mungkin Bapak Komeng kebanyakan liburan ke Surabaya kali ya. Lawak aja Komeng sana, mundur. Kebanyakan udah Komeng. Eh, jangan ke mamat layan, bacot. Pergi. Enggak, gini.
gini, masalahnya yang membesarkan ini semua adalah pengkhianat-pengkhianat ini yang menyebarkan intel rahasia negara keluar sana. Makanya itu kita mengalami penghancuran-penghancuran. Benar, aliansi? Oh, gitu. Oke, guys, sekarang kita siap-siap buat kontrapsinya dulu ya. Kita buat dulu, guys. Nah, guys. Sekarang ini sudah jadi semua ya. Salah satu kaitannya sama. Setelah pemilu ini selesai, kita akan ledakan ini semua. Jadi intinya brutal akan terus berlanjut. Pilih okay. 01. Jangan 02. Nanti cepat tamat. Terima maksudnya baik. Menjelek-jelekan paslon, menjelek-jelekan paslon. Tepuk tangannya. Sepertinya tadi sound effect-nya sudah berakhir ya. Oke. Jong, kita lihat penutupan dari 02 dulu ya. Nah, penutupan dari 02. Jikalau kalian pilih 01, kalian tetap harus kerja keras mendapatkan kekuatan kalian untuk meraih kesejahteraan. Dengan pilih kesejahteraan. Belum. Pada kalian. Oke. Kalian tinggal duduk manis ke belum, Pak. Sen. Ada kalian. Jadi pilihlah nomor sini. Oke, guys. Inilah saatnya. Oke, guys. Intinya gini. Berarti kalau mau 02 tidak apa-apa. Brutal tamat. Terima kasih. Saya mundur dulu ya. Jangan dibahas. Guys, agak gagal dikit ya guys ya. Cuman ternyata gak hancur bloknya ya. Cuman ya udahlah ya. Intinya mereka tadi panik dikit guys.